Oke teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Yuleka HOT. Berikut ini cara download aplikasi YouTube Go yang sudah enggak ada di aplikasi Google Play Store. Di sini saya sudah mencarinya dan terbukti memang enggak ada. Adanya cuma YouTube, kemudian ada YouTube Kids, YouTube Musik, dan YouTube Studio. Nah untuk downloadnya berarti kita enggak bisa memanfaatkan Play Store lagi. Kita cuma bisa download Google YouTube Go dari internet, yaitu dari beberapa situs. Nah, di sini saya sudah menyediakan link ataupun sebuah situs web untuk mendownload aplikasi YouTube Go-nya. Silahkan dicek aja linknya di kolom deskripsi atau kolom komentar. Nanti di komentar juga akan saya bikin, nanti akan saya pin ya. Nah, kemudian di sini silahkan teman-teman kunjungi dulu nanti linknya. Lalu di sini silahkan dilihat, nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian silahkan teman-teman scroll dan di sini kita akan melihat angka. Di sini yang paling atas itu angka yang paling tinggi dan kalau ke bawah terus angka yang paling rendah. Dan di sini merupakan versi dari aplikasi YouTube Go-nya. Jadi kalau angkanya itu tinggi berarti dia versi yang baru. Nah, yang paling atas ini versi 3.18.51 berarti dia versi yang paling baru. Dan kalau di bawahnya berarti itu versi yang sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang pengen download YouTube Go versi lama, teman-teman silahkan ditentukan sendiri mau versi yang mana. Yang pasti yang bawah ya, bagian bawah versi yang lama. Ini sampai ada versi 0 kalau nggak salah. Versi 0 titik ya. Versi 0.2 itu versi yang paling lama yang ini. Nah, mungkin teman-teman pengen banyak yang pengen download versi yang paling baru, maka kita pilih yang ini, paling atas. Coba kita klik, kemudian di sini silahkan diklik tombol download unduh ini ya. Jangan klik ini, nanti ada iklan di sini. Coba kita klik unduh ini. Filenya pun nggak besar ya, cuma 11 MB. Oke, di sini sudah muncul pop-up. Nanti kalau nggak muncul pop-upnya, teman-teman tinggal tunggu dulu ya, jangan tergesa-gesa. Klik unduh, kemudian tunggu. Di sini nanti akan ada proses, lalu akan ada pop-up seperti ini. Kemudian kita klik OK aja untuk melanjutkan download. Nah, di sini kebetulan sudah selesai proses unduhnya ya. Oke, di sini bentar, kita buka di unduhan aja. Coba kita buka file saya di unduhan. Oke. Di APK ini, nah nanti ada YouTube Go, nah yang ini ya versinya yang tadi kita download. Nah sekarang kita tinggal klik sekali, kemudian kita install. Nah, kebetulan di sini ada setelan untuk perizinan penginstalan, jadi ini penting. Kalau teman-teman langsung muncul seperti ini, tinggal klik install aja. Oke, proses penginstalan. Dan di sini sudah selesai ya. Oke, di sini ada pemeriksaan untuk aman atau enggak. Nah, kalau udah coba kita buka apakah YouTube Go ini memang berhasil digunakan atau bisa digunakan. Oke, kita klik berikutnya. Kita milih akun seperti ini, sudah saya pilih akunnya, sudah otomatis. Kemudian kita klik berikutnya dan kita klik berikutnya lagi. Di sini ada perizinan, kita izinkan. Lalu kita klik berikutnya lagi dan di sini kita sudah di paparkan aplikasi YouTube Go yang seperti biasanya. Ya, seperti inilah YouTube Go ya. Semoga ini bermanfaat. Jadi teman-teman cuma bisa download YouTube Go dari website, dari internet, nggak bisa dari Play Store karena sudah hilang. Semoga bermanfaat. Like kalau suka, dislike kalau nggak suka. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk.